Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Putri Fadila. Saya adalah bidan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana manajemen nyeri persalinan dengan teknik endorfin massage dan counterpressure. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, jangan lupa mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir ataupun menggunakan hand scrub. Teknik endorfin massage merupakan sebuah terapi sentuhan atau pijatan ringan yang diberikan kepada wanita hamil di waktu menjelang hingga saatnya melahirkan. Pijatan ringan ini dapat merangsang tubuh untuk melepaskan senyawa endorfin yang merupakan pereda rasa sakit dan dapat menciptakan perasaan nyaman. Tahapan teknik endorfin massage. Posisikan tubuh ibu senyaman mungkin. Jika ibu dalam posisi terlentang, minta ibu untuk berbaring miring ataupun duduk. Anjurkan ibu untuk melakukan nafas dalam sambil memejamkan mata. Anjurkan suami ataupun keluarga untuk melakukan teknik endorfin massage, dimulai dari permukaan luar lengan ibu, mulai dari tangan sampai lengan bawah selama 5 menit. Kemudian pindah ke lengan yang lainnya. Gerakan ini juga dapat dikombinasikan dengan pijatan ringan lainnya. Lakukan kembali pada area punggung ibu, dimulai dari leher. Suami memijat ringan membentuk huruf V ke arah luar menuju sisi tulang rusuk. Suami ataupun keluarga dapat memperkuat efek menenangkan dengan mengucapkan kata-kata yang menenteramkan saat memijit dengan lembut. Gerakan ini juga dapat dilakukan pada bagian paha hingga lengan ibu. Teknik selanjutnya yaitu teknik counterpressure. Teknik counterpressure adalah pijatan yang dilakukan dengan memberikan tekanan secara terus-menerus selama kontraksi pada tulang sakrum pasien dengan pangkal atau kepalan salah satu telapak tangan. Tekanan dalam counterpressure dapat diberikan dalam gerakan lurus ataupun lingkaran kecil. Teknik ini efektif untuk menghilangkan sakit punggung akibat nyeri menjelang persalinan. Tahapan teknik counterpressure. Yang pertama, memberitahukan ibu mengenai langkah yang akan dilakukan. Menganjurkan ibu untuk mencari posisi yang nyaman seperti posisi berbaring miring ataupun posisi duduk. Menekan daerah sakrum secara mantap dengan pangkal atau kepalan salah satu telapak tangan. Setiap kontraksi, lepaskan dan tekan lagi. Begitu seterusnya selama kontraksi. Yang terakhir yaitu mengevaluasi teknik counterpressure yang telah diberikan kepada pasien. Suami ataupun keluarga dapat memberikan dukungan atau afirmasi positif kepada ibu untuk melewati persalinan yang aman, nyaman, dan minim trauma. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.